されて10年 FF リーダーカーホンダシビック。Guys, ketemu lagi di K2S Media, channelnya All About Life, membahas semua soal kehidupan, guys ya. Kali ini kita ngebahas soal hobi, mungkin bisa dibilang hobi mungkin ya, karena di belakang saya nih udah ada mobil yang legend, rare item, Honda Civic Excellent tahun 81. Nah, kita ada pemiliknya sekaligus kita akan ngobrol-ngobrol sambil bahas mobilnya lebih jelas lagi ya. Oke. Okay. Ya, ini dia Om Hadi. Salam. Ya. Ya, Om Hadi ini pemilik Honda Civic yang legend ini ya. Betul. Keren, betul, Om, betul. Keren mobilnya. Ya. Kita ngobrol-ngobrol sama Om Hadi ya, guys. Boleh. Om, boleh dibuka kapasitas? Oh, boleh, silakan sebentar ya. Gimana, Om, bukanya ini, Om? Karena mobilnya mobil siap. Wow. Siap. Nah, inilah keadaan ruang mesinnya. Oke. Guys, ini saya niru Om Fit Air ini, guys. Baru kali ini saya di Ngobang nih. Iya. Ngebahas soal otomotif langsung dengan mobil yang keren nih. Mobil tua tapi masih seger, ya Om ya? Iya, betul. Ini tahun berapa, Om? 81. Tangan kedua saya. Ya, kedua saya. Kebetulan udah saya balik nama ini ya. Tahun berapa nih, Om, ngambil mobil ini? Ini belum lama, paling baru belum ada setahunan lah. Dulu punya yang generasi 2 cuma yang 83 warna hijau waktu itu, karena lampunya kotak saya kurang begitu senang. Ya. Nah, ini dapat yang bulat, makanya langsung saya pakai. Okay. Ya. Om, ini mobil benar-benar orisinil. Orisinil. Atau ada yang dirubah-rubah apa, Om? Nggak ada. Kalau dirubah sebenarnya kalau pelek, okay, itu sebenarnya bawaannya pakai yang kaleng. Mm-hmm. Untuk generasi yang ini itu ukurannya 12. Oh. Cuma ini diganti racing, cuma ya bawaan Honda juga. Ini ukuran 13. Oh, ukuran 13. Hmm. Oke. Okay. Kalau ada kontes the best small ring bisa menang nih, Om. Oh. Ini lumayan langka ini. Langka. Peleknya pelek langka, susah carinya. Kalau mobilnya, Om, termasuk mobilnya langka? Mobilnya sebenarnya kalau itu masih ada, cuma kondisi yang benar-benar fresh, orisinil, fresh dari interiornya. Dari apa tuh ya? Susah gampang carinya. Oke. Okay. Begitu. Ini berapa cc, Om? 1300. 1300. Iya, 1300. Udah dipakai paling jauh kemana nih, Om? Kebetulan pernah saya pakai paling ke Cirebon. Oh, jalan-jalan ke Cirebon saya. Ke Cirebon pakai ini, Om? Oh iya, Cirebon ini kan tuh kemarin sedia nih box untuk bawa-bawa barangnya. Seleke. Iya. Kebetulan saya suka tule ya. Nah, ini kondisinya. Ini lucu-lucuan aja. Oh. Ada kipas kecil ya untuk iya, disambungin ke itu apa ada kelistrikannya ya. Mm-hmm.
Kalau AC semua berjalan normal. Oke. Gak ada kendala, AC dingin. Wah, setirnya masih setir. Iya, setir bawaannya. Ini setir kayaknya bawaannya. Ini mobil zaman bapak saya SMA nih kayaknya. Saya betul, belum betul, lahir. Betul, betul. Tip juga, tip jadul yeah. Bawaannya. Kebetulan console box saya tambahin ya. Mm-hmm. Console box itu menurut versinya sih versi US ya, yang ada. Yang ini tuh versi US. Kita tambahin. Tapi dari segi ini juga enak. Suspensi ya? Enak. Iya. Suspensi empuk banget. Empuk banget suspensinya. Begitu. Ornamen terus iya. Jalan semua. Meskipun tahun tua ya, memang kita rawat. Oke. Om, basicnya nih. Selain kolektor mobil pasti punya ya, basic lah. Saya kebetulan apa nih, di otomotif juga saya jual beli mobil second. Oke, ada IG-nya ya, Om apa Om? Ada Prayitno Hadi 7676. Prayitno Hadi 7676. Iya, itu Hadi Pratama Motor. Nah, Hadi namanya. Pratama Motor. Betul, betul, betul. Mobil-mobil khusus mobil-mobil lama seperti enggak, ini apa? Kita mobil yang sekarang pun yang komplit. Mau Jepang ada sebenarnya spesialnya spesial Jepang. Mm-hmm. Kalau Eropa kita ya tertentu, kalau ada yang istimewa yang mm-hmm. harga masuk kita ambil. Oh. Ini gitu. Mau dijual juga Om? Atau nggak akan dijual atau? Kalau ini sih saya rasa harga cocok dijual. Kalau cocok dijual. Kalau istilahnya yang berdasarkan frekuensi yang sama dulu. Kalau frekuensinya masih di bawah janganlah. Okay. Harusnya sefrekuensi sama saya. Gitu. Begitu. Wah, disayang-sayang nih mobil. Iya, disayang-sayang dong. Cita-cita apalagi Om, mobil legend, mobil antik apalagi yang pengen dibeli nih Om? Saya itu masih lagi nyari-nyari nih ya. Ya? Nyari-nyari untuk barangkali teman-teman nih ada nih yang punya mobil antik untuk yang Gen 1, yang Gen 1-nya aja. Civic Gen 1 kalau ada yang bagus saya masih pengen. Nah, guys, untuk yang punya Civic Gen 1-nya ini bisa jadi, hubungin Om Hadi ya di IG yang tadi. Jadi biar komplit ada Gen 1, Gen 2. Benar-benar pecinta Civic. Betul, betul. Pecinta Civic. Om, tadi toko apa? Jual beli mobilnya di mana, Om? Saya kebetulan di rumah di Pinus Regensi. Oke. Okay. Jalan Kinabalu 4 nomor 1. Datang aja. Banyak pilihan. Okay. Harga kekeluargaan deh pokoknya. Kekeluargaan deh. Saat datang aja. Harga kekeluargaan, guys. Baru kali ini saya nemu orang jualan pakai harga kekeluargaan gitu ya. Datang aja, buktikan. Boleh. Kalau mau cash mau kredit kita lainin. Oke, okay, siap. Begitu. Terima kasih sekali Om atas waktunya. Nanti sama-sama. Di behind the screen atau di depan belakang dari video ini nanti akan lihat lebih detail mobil Civic Excellent Gen 2 Om ya. Ya, Gen 2. Tahun 1981. Betul. Tahun babeh gue. Oke, terima kasih buat Om Hadi. Semua. Terima kasih buat semuanya yang nonton K2S Media. Jangan lupa like, subscribe, comment and share. Salam.